Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pledoi tim penasihat hukum atau terdakwa haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan penuntut umum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk ke-1, menolak seluruh pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi. Kedua, menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023. Demikian replik penuntut umum atas pledoi tim penasihat hukum terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini, Kamis tanggal 24 Agustus 2023. Selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Penuntut umum.